Oke guys, kita sini. Kena banjir. Di sini banjir. Hey, jangan gitu. Tuh. Sebab ya. Cepat. Kita ini rumahnya pada kena banjir. Awas kak, ada ular kak, sini kak. Ada ular. Bas. Woi. Kira kita berhasil. Awas kak. Kita banjir. Ya ini rumahnya pada kena banjir. Jadi ini banjirnya dekat rumah ya kan kak? Tunggu. Tuh. Banyak banget ya. Astaga, mana kak? Sini kak. Tuh, jalanannya pada banjir semua. Guys, di sini jalanannya juga lagi pada banjir. Tuh. Sini, Dek. Panas. Iya, nanti ada paret sini. Ada kereta, yuk kita di sana aja yuk. Awas. Di banjir. Ini, Bu. Sini pada kena banjir, guys. Ini komplek rumah kita. Ayo kakak-kakak, ada kereta. Adek, ini Dek. Hei, berdiri aja. Di sini hangat, guys. Di sini hangat. Jadi ini komplek rumah kita ya kan, Kak? Mana? Pada kena api. Rumah kita di sana di belakang. Pada kena banjir, guys. Kan? Melihat banjir kita. Makan es krim dulu ya. Coba. Ayo dibukain punya piang, Ge. Ya, kita mau sambil nengok ke sana. Ya, ayo. Iya, tunggu ada situ dulu. Coba. Enggak, Wak. Ya. Sini aja. No. Enggak, Wak. Tuh, tuh guys. Banjir rumah kita di sana ya, Sya. Rumah kita di belakang ya, enggak kena banjir. Iya. Ayo kita sama ayah yuk. Kita jemput ayah dulu. Kata ayah bawa pickup, ayo. Ayo. Sekarang kita ngelihat banjirnya itu, kita naik mobil. Tuh, jadi ini banjirnya juga ada di komplek rumah kita, tapi alhamdulillahnya rumah kita nggak terkena banjir, tapi yang belakang kompleknya itu terkena banjir. Itu ada kursi juga itu. Ayahnya ini salah jalan ini, guys. Ya gimana coba kita mau lewat tuh kursi siapa coba itu. Tuh kita jadinya atrek nih. Kita ini mau buat video 24 jam di banjir itu, kirain kayak buaya. Kayu. Tuh, dari situ, Seng. Tuh,
kita mau, jadi ini banjirnya kita keliling-keliling komplek ya guys. Tuh, keliling. Tuh. Oh, ya Allah. Apa itu ya? Sebelazim. Ya Allah, kita sepertinya ada. Bisa deh. Nah teman-teman, ini adalah kali pertama kita terkena banjir ya. Jadi sebelum-sebelumnya komplek kita itu emang gak pernah terkena banjir. Tapi kali ini sebagian rumah-rumah yang ada di komplek kita ini pada terkena dampak banjir. Nah teman-teman, mudah-mudahan air banjirnya cepat surut ya. Iya teman-teman, dan airnya itu nggak boleh diminum teman-teman, soalnya itu nanti kalian bisa sakit, ada cacingan loh teman-teman. Iya, kalau anak-anak lebih baik itu harus diawasin sama orang tua ya. Iya teman-teman, kalau enggak nanti kalian bisa sakit. Nah ini dia teman-teman yang kena banjir. Eh ya Allah, ya Allah. Ah, dalam. Ini serius ya Allah. Isi piring. Guys, kita udah ada di tempat. Ya. Tuh. Tengah tuh. Sungai. Tuh. Itu daerah komplek rumah kita. Ya. Kemana dalamnya? Tuh. Dalam ya. Ini udah di depannya nih, depan komplek kita. Tuh, benar-benar banjirnya tinggi banget.